Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma 5 perkara perbuatan yang membatalkan tentang puasa dan 5 hal-hal yang membatalkan tentang puasa. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dinanti-nanti oleh semua umat Islam. Bulan suci Ramadan adalah waktu yang ditunggu-tunggu, waktu untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan. Pada Ramadan, umat Islam yang berpuasa wajib menahan yang dinamakan dengan hawa nafsu yang dapat membatalkan kepada puasa kita. Selain makan dan minum, tentunya ada hal-hal lain yang dapat membatalkan tentang puasa. Selain makan dan minum, tentunya. Untuk kaum perempuan, ada yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu haid. Yang kedua adalah nifas. Yang ketiga adalah bersenggama dan lain sebagainya. 5 perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya yang pertama adalah berbohong. Berbohong adalah merupakan sifat yang tidak terpuji. Orang yang sedang menjalankan ibadah puasa melakukan kebohongan, maka pahalanya tentunya akan berkurang. Ada pula yang berbohong untuk bercanda, ada pula yang berbohong untuk iseng, ada pula yang mencari keuntungan atau tidak dapat keuntungan, akan tetapi mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Yang kedua adalah gibah atau menggunjing adalah perbuatan orang menceritakan orang lain tentang perkataannya, perbuatannya, atau keadaan pribadinya. Adapun isi cerita itu benar-benar keadaannya, maka tetaplah itu akan menjadikan pahala puasa kita hilang. Maka jika yang diceritakannya tentang kebaikan atau hal-hal yang tidak membuatnya sakit hati, maka boleh menceritakan tentang kelucuan dan lain sebagainya, itu boleh. Mungkin itu tidak bisa atau tidak untuk membatalkan puasa. Adapun gunjingan yang haram adalah gunjingan atau ukuran yang sekiranya orang yang digunjingkan itu mendengar atau tidak rela, itu kesalahan besar atau menghapus pahala-pahala puasa. Yang ketiga adalah mengadu domba. Mengadu domba adalah menjadikan rekan kita atau sesama kita menjadi bermusuhan. Mengadu orang lain merupakan lanjutan dari gunjingan atau fitnah yang tentunya akan membawa kerugian kepada orang banyak. Yang keempat adalah melakukan sumpah palsu. Perbuatan dosa ini berhubungan dengan berbohong yang akan menghilangkan kebenaran dengan kezaliman. Yang kelima adalah memandang lawan jenis dengan syahwat. Makna dari syahwat tersebut adalah adanya dorongan dari hati untuk memandangnya atau meneruskan pandangannya yang mulanya tidak disengaja. Itulah yang menjadikan pahala puasa kita hilang atau batalnya puasa kita. Sahabat yang dirahmati Allah, sekian dan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.